Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi, khususnya ahli jawatan kuasa, penganjur, para imam, para bilal, para ustaz, pejuang-pejuang Islam, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengadakan muktamar besar kali yang ke-56 di Putik ni. Ni pun saya kali pertama sapa ke Putik. Tadi sapa ke belakang makan bola sak. Sapa patah sabuk musik ketang kali. Kata kok mana pula, kau lama kau gelak. Berhenti tanya orang jual kau pisang, epok, jalan epok kau mana. Dia tunjuk, oh, tang ke dalam hutang pula. Masuk kata kau mana pula gini. Ini nak jadi cerita. Baik. Di dalam surah Ali Imran ayat 155 kalau tak silap, Allah Subhanahu taala berfirman, ta'uz billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, wa kaifa takfuru wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikut sebahagian daripada Yahudi Nasara itu, nescaya mereka akan menyebabkan kamu kembali menjadi kufur. Kenapa kamu nak jadi kufur? Sedangkan Al-Quran dan hadis, yakni Allah dan Rasul ada bersama dengan kamu. Maka barang siapa yang ditunjukkan kepada jalan yang benar, barang siapa yang berpegang dengan agama Allah yang benar, sesungguhnya dia telah berjalan ataupun ditunjuk mengikut jalan yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. 5-6 hari ni, 2-3 minggu ni cerita Israel lah. Israel tembok kapal, kapal kena rapah di Israel. Israel ni bangsa lah, Yahudi tu agama dia. Yang sebenarnya bukan baru 2-3 hari ni lah, ni cerita lama. Tapi hak sibuk sangat ni pasal ada orang Malaysia duduk atas kapal tu. Tu yang sibuk sangat. Tiap-tiap malang dia ni makan malang dengan rosmah. Jadi matlamat yang sebenarnya kadang-kadang kita lupa, iaitulah meneruskan perjuangan untuk menentang Yahudi laknatullah sama ada di bumi Palestin atau di mana saja. Allah tunjuk sikit kepada orang Malaysia, kapal kena serang, kena rapah gitu gini, balik jadi pejuang lah, jadi hero lah, tiap-tiap malam boleh kalongan bunga dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita lupa rakyat Palestin yang pecah otak, pecah perut, dibunuh oleh tentera Yahudi sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dah jahatnya orang-orang Yahudi. Maka Allah peringatkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kalau mu ikut sebahagian daripada orang-orang Yahudi Nasara tu, mu akan jadi sesat. Sama ada sesat tu sesat daripada yang sebenar dari segi akidah ataupun dari segi amalan hidup. Jadi bukan maknanya apa benda bila dia rapah kapal yang ada rakyat Malaysia baru kita nak kata bahawasanya Yahudi ni jahat rupanya.
Dah lama dah. Bukan baru 3-4 hari ni jahat Yahudi. Allah suruh kita kata Yahudi bangsa jahat. Kalau kita tak kata, tak sah semayang kita. Iaitu dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Kita buka kitab tafsir yang mu'tabar, tafsir Ibnu Kasir, tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi dan seumpama ni. Mereka berkata, al-maghdubi alaihim humul yahud. Golongan yang jahat ni, yang Allah sangat marah ni adalah golongan Yahudi. Ada yang kata, dah bukan Yahudi saja jahat, lain jahat juga. Tahu dah. Ada sama bagi anak bela Yahudi. Padahal dia dengan mak dia dengan ayah dia tak ada sikit darah Yahudi. Tapi nak bela. Kita tak katalah bangsa lain tu baik belaka. Tapi bangsa yang paling jahat, bangsa Yahudi. Bani Israel. Sebab bunuh orang. Eh, dia jawab pula, dah bangsa lain bunuh orang. Enggak. Tak boleh kata gitu. Bapa pok darah mu syarat. Eh. Siapa tak boleh kata begitu? Bukan kita kata ni ikut kepala otak kita dah. Allah suruh kita kata dalam surah Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim. Kalau tak kata gitu, tak sah semayang. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Kata guana tu imam ni. Potong sikit bawah. Sebab apa? Tak baik kata ke Yahudi. Kena baca sampai habis. Bukan maknanya Yahudi jahat ni bila rakyat Malaysia naik atas kapal, nak atas batuan dia pun rapah kapal tawang rakyat Malaysia. Bukan. Mereka adalah musuh Allah, musuh para rasul, musuh orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau mu ikut buat-buat ni, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu yang Islam akan jadi sesat. Bukan Yahudi Israel saja. Iaitu cara hidup Yahudi pun kalau kita ikut jadi sesat. Batu dalam ayat yang lain Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara melainkan kamu ikut millah. Allah tak sebut dalam ayat ni hatta tadkhulu dinahum dah. Allah kata sampai kamu mengikut akan millah. Millah ni cara hidup. Tak masuk Yahudi, tak apa dah, ikut pesen Yahudi. Orang Yahudi lagu mana? Orang Yahudi dia pandai pada Nabi ni. Kalau Nabi kata gini, dia kata, hey, tak boleh buat gini. Hak moleknya gini. Lebih kurang dengan Melayu kot lah. Allah kata kena hukum potong tangan pencuri, dia kata, hey, tu zaman dulu. Leni kita kena kaji dulu. Ambomu pandai pada Tuhan. Kita kata tak ni sunnah Nabi ni. Kena buat ah. Dia kata tahu dah sunnah Nabi tu hak cerita lama. Ni zaman bila? Ni 2010. Nah, bila kita ajak kepada perkara kebenaran, dia kata barang lama. Bila kita ajak kepada Quran, dia kata cerita lama. Dah mencaya dah Quran? Caya abah. Caya pula jadi keluk-kelik gitu. Nah. Dah kena buat ni, tahu dah hukum ni kita kena kaji dulu pula dah. Ada seorang ustazah yang dia berpangkat PhD. Tak tahu hak mana seorang universiti yang bodoh with PhD ke dia. Dia kata tak perlu kita berkeras. Nampak? Nak mengenakan hukum hudud ke atas orang yang melakukan jenayah. Islam tak paksa kita buat. Kita ada alternatif, iaitu kita berhikmah. Iaitu kita tidak kenakan hukuman, kita nasihat mereka dengan cara baik. InsyaAllah mereka akan jadi baik. Kita kata betul, kalau gitu caranya, alhamdulillah, memang tepat sekali. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengenakan hukuman ciptaan manusia ke atas penjenayah. Berapa hukuman tu tak buang? Bila kita nak cerita hukum Islam, dia kata kita pakai nasihat, tak baik hukum, jadi keras. Dan apa yang menghukum katungnya, dan apa yang mempenjara orang melakukan rasuah. Berapa mudah nasihat saja, siapa penuh je. Je yang 1,200 orang buat, siapa 1,700. Dia kalau cepat berapa orang boleh muat? Mengusi.
tasuk ni. Dah bila kita nak cerita hukum Islam, dia kata molek nasihat. Dalam masa yang sama hukum manusia berjalan. Dalam mahkamah hari-hari tu aking katok tuku. Penjara 8 tahun, lekung, lekung penjara 3 tahun, lekung penjara 20 tahun. Tu undang-undang dia. Dia tu undang-undang hak perlembagaan Malaysia dah. Dah. Buanglah dulu pakai nasihat dulu ni. Aha, bayang hudud pakai nasihat, bayang undang-undang hak ayah manusia pakai jalan terus. Ah inilah manusia yang ada selapuk pada hatinya. Menyebabkan dia semakin nampak kebesaran dunia, terlupa tentang matlamat kita akan dihitung di akhirat nanti. Ah sibuk marah ke Yahudi pula hari ni. Yahudi jahat, Yahudi zalim. Tadi dalam waktu berita lalu mari sat ni lah. Kita akan desak Israel mengadakan perbicaraan ke atas tentera komandonya yang telah menyerang kapal, maknanya di perairan, perairan antarabangsa. Oh, Malaysia nak desak Israel yang mu mabuk pergi kuda ke apa? Tak sedar ke diri. Seluruh dunia tak berkesan. Faham? Tu, maknanya kerusi keselamatan PBB dia pegang. PBB tu ciptaan dia. Di antara matlamat ditubuhkan PBB iaitu untuk menghancurkan orang Islam. Sebab itulah kita khabar lama dah taktik Yahudi ni, dia akan serang orang Palestin sebab orang Palestin agama Islam. Dia masuk kereta kebal 230 buah, dia tembak habis 3-400 orang, dia colek 100-200 orang. Bila masyarakat antara masa marah, dia pun keluar dapat 300 orang nyawa Islam. Reda boleh 8 bulan setahun, dia buat pula. Nampak? Akhirnya habis negeri orang Islam. Mayat orang Palestin dibelah, diambil perut, ambil mata, ambil jantung, digunakan untuk hospital Israel dan Amerika. Ada orang Amerika nak pakai, nak pakai buah pinggang, dia akan ambil seorang banduan Palestin, dibunuh, ambil jantung, ambil liver, atau ke Amerika. Mayat tahu tak nampak. Tangkap 100 orang pejuang atau rakyat Palestin, lepas 80, tinggal 20 lagi hilang. Tangkap 120, lepas 80, baki 40. Bila ada Israel kan, hak ni nak bakar kelapuk mata, hak ni nak kulit dia terbakar, dia ambil kulit rakyat Palestin, ambil dengan meseng, ambil seorang banduan Palestin, bius bagi pesang, tolok dengan meseng, sik tubik kulit. Siapa tak ada kulit, lepas tu bunuh, ambil mata, ambil itu, atau ke Kanada, atau ke Perancis, untuk kegunaan musuh-musuh Islam. Itu cerita dia. Ah, kita nak buat pula, nak marah pula ni, nak marah ke Israel. Jahat Israel, jahat. La ilaha illallah, mu baru tahu. Tugas kita ni angkat senjata. Seluruh negeri Islam keliling Israel itu fardu ain. Dalam kitab Mekah kata, menyerang Israel. Kita tak jauh ni Malaysia, wang Malaysia, fardu kifayah. Nak? Israel dia ada 11,000 jet pejuang, 11,000 buah. Eh, 1,100. 1,100 buah jet pejuang. Kita ada 12 buah, 3 jatuh, 2 rosak. Tinggal 6 lagi. Bagian, bagian tunjuk bagian expo. 1,100 jet pejuang keseluruhan umat Islam dikeliling negeri Israel. Mesir, Saudi, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, 17,000 buah jet pejuang. 17,000 dengan 1,000. Bayang, kalau perang mana menang? Segi. Tak payah tohok bung 17,000 pakai main minyak. Acur Israel. Bukan minyak on dakak. Nampak? Kapal terbang perang. Nanti cerita. Tapi Nabi kata ramai ada penyakit. Penyakit dia, penyakit takut mati. Kalau kita terlibat sama, kat pergi perang, perang rosak negeri kita pula.
Neh. Jadi dah guna kira kerana kita gitulah. Buat aku tipang derma gitulah kokok. Dasko bagi amde. Komando nak coteng muka apa semua kereta kebar bab taruh lambok-lambok. Waktu bagi yang tunjukkan hari merdeka. Faham? Tiap-tiap pemerintah umat Islam akan ditanya di akhirat, kenapa muda atau tenteramu, kereta kebarmu, kereta perisamu untuk menyerang syair? Akan kena tanya lagi. Nah, dah kereta kebar ada komando wak raya, dah wak garuk merdeka, tak tengok merdeka. Atau lah setinggu. Nah, tak ambuh bawa, we ke dia kereta kebar. Nah, Malaysia we 15 buah, Arab Saudi we 10 buah, ni tak. Nak we kereta kebar pun, dekuk. Tak boleh takut Amerika marah. Pulak dah. Nak. Kemarin, Perdana Menteri kata kita mengutuk sekerah-kerah ni. Tindakan Israel dan sekutunya Amerika yang nampaknya menyebelahi Israel. Oh, sedap kan mak cakap. Dua malam lepas, orang yang sama, kepala botak, mulut merah. Dia berkata, jangan ngupak korang. Haa. Tafsir atas masing-masing. Dua malam yang lepas dia berkata Malaysia bersetuju untuk mengadakan kerjasama ketenteraan dan latihan bersama tentera Thailand dan Amerika mulai 2011. Nampak lagi? Orang yang sama. Hari ini cakap hari Israel jahat pula. Dua hari lepas nak gabung dengan Amerika. Dada Amerika bunuh orang Iraq. Nampak? Atau kata walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu akan ikut mereka. Dak masuk kafir dak apa dah, ikut cara dia. Dak masuk Yahudi dak apa dah, ikut cara dia. Ikut pada segenap segi eh. Leni habis eh segenap segi. Mahkamah macam mana kita nak harapkan keadilan? Sistem mahkamah tu sistem Yahudi dia. Nampak? Sistem British. British Yahudi. Dalam kitab-kitab fiqh, Kitabul Qudah, dia kata hendaklah hakim itu memakai jubah dan serbang yang besar daripada serbang orang awam. Adab hakim. Baru ada barakah. Nah, orang kampung tak apa lah nak pakai baju guna pun. Tok Akin tak boleh. Kena pakai jubah. Kena serbang besar. Kalau maknanya orang pondok serbang 2 seter, Tok Akin 35 seter. So gitu. Baru orang tengok hebat. Ha tu peraturan Islam. Ada peraturan kan? Dah kita ikut dia. Ikut Yahudi. Akin tak akan jubah, pakai baju jubah gitu. Lepas tu ada rebing gini. Macam budak pasti. Atas kepala dah ada serbang. Kulit naka. Rambut orang kereta. Orang pergi makan kambing, dia buah atas kepala. Nah. Apa? Nunjukkan bahawasanya mereka tunduk kepada Yahudi. Tunduk kepada British. Tak mau atau rasa terhina nak menegakkan Islam di dalam segenap lapisan masyarakat. Itu cerita dia. Sistem Yahudi lah ke? Orang kapung, cara kapung. Nak marah ke Yahudi? Oh, Yahudi jahat. Israel jahat. Amerika jahat. Dan anakmu rambut merah. Nampak? Tak kata apa pun nak. Nah, yang marah ke Israel? Dah tu, pesen mana? Pesen Nasara. Dari segi berpakaian, ikut orang putih. Orang putih rambut dia merah, Tuhan jadi. Ke dia celup? Dia celup orang putih. Kerasa hitam, orang New York. Rambut kuning, rambut merah, rambut blonde, dark tan, perang. Kita rambut hitam, celup merah. Ayah marah ke Israel, anak ikut Israel. Dia tak pening. Oh, lawan Israel, lawan Israel. No, guting kepala anak mulu. Nah, cukur dia watak, suruh pakai tudung, nak boleh tubik, nak boleh tubik. Mana boleh celup? Ulama kata nak cukur warna rambut boleh, bila telah berubang. Tengok orang putih rambut merah, kita nak rambut merah. Orang putih rambut merah, Tuhan semula jadi, Tuhan buat rambut dia merah, bulu kuning merah. Rambut kuning, bulu kuning, kuning.
Kita rambut je merah, bulu keni hitam, bulu tiak hitam. Jadi pelik macam anak monyet baru beranak. Mana nak ikut dia senak sendiri? Ikutlah ke pesen dah lah, pesen baju pesen dia. Pesen pakai seluar pesen dia. Nama nak nama orang putih, nak nama barat. Nah, kalau nama bunyi kapung dah. Tengok budak-budak kolej, budak-budak IPT. Tanya nama benda. Awak pun nama benda? Sally. Oh. Hai Sally. Aduh. Kemar mulut dengar. Tengok IC, selema. Maknanya walaupun nampak lucu, tapi mereka ini telah pun dijarumkan oleh pihak barat. Apa yang ada unsur barat itu yang istimewa. Faham? Barat-barat ni Yahudi Nasara. Nama pesen Yahudi Nasara jadi megah lalu. Nah, boleh kita ambil teknologi dia, kemajuan dia, boleh kita ambil. Ni ambil nama, apa dia nama? Nama roti hosohonga. Nah. Didik anak ikut pesen orang putih Yahudi. Dawi panggil mak, ajar sudah. Anak yang pertama duduk dalam perut bercandah dengan laki. Laki bini. Faham? Nak panggil dia, kita pergi panggil mak ada. Hei. Ha. Mami. Nampak mami hatu kubo. Mami hatu kubo kan? Kan? Hatu kubo lah cerita mami tu mami tri. Nak. Tambo panggil orang Arab pun ummi, panggil ibu. Panggil mak yang panggil orang putih tu benda mu duduk mana sekolah ya. Nak, nak pakai nama orang putih. Dah ayah. Panggil benda, panggil abah ke walik. Hei, nak. Daddy. Daddy orang dekat buruk eh. Nak panggil daddy, kurang-kurang pakai brabu. Nampak SLS 350. Wi 200,000 balik 5 ya. Faham? Kereta 599,000 cuti. Baru panggil daddy. Balik rung. Daddy. Buka kayu goh. Haa, mana sabah? Ni daddy balik. Tengok, onakah? Bukan kayu goh, sabit waktu bit. Pasal apa? Nak nama gelarang ada hawa-hawa Yahudi, hawa-hawa Nasara. Hebat. Nampak? Rasa hebat. Nabi panggil mak dia ummi. Mak mana? Ibu dia wafat dah, dia tak dang. Masih dia kecil lagi, panggil ibu susu. Nampak? Ayah dia panggil abi. Dah kita tak boleh dah panggil Arab, panggil Melayu dah apa dah. Tapi seronok dengan orang putih. Hebat sangat. Nah. Tulis ni belakang-belakang kereta ni semua melambang-lambang kan, menunjukkan dia tu hebat dengan barat. Nah. Setidak-tidaknya. Nah, ha. Soho lah. Barat ni dia cerdik. Bila dia nak pergi merdeka tanah Melayu, dia nak pergi bodoh gitu. Dia panggil dulu anak-anak Melayu pergi duduk di London. Duduk 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ajar dulu. Dia ajar kepala otak dia biar jadi sekular. Biar jadi politik suku, agama suku. Baru dia lepas balik. Hak ni mengatakan lepas kuliah ni. Yang duk marah cakap, hak ni kau. Dia anak saudara dia. Marah ke pak saudara. Nampak? Yang memarah kan, yang menjalankan maknanya perkara-perkara yang sangat disukai oleh orang Israel, orang Yahudi, orang Nasara. Apa mungkin marah dia? Tak usah sibuklah Israel ni. Bersih ni negeri kita dulu. Faham? Arak, judi. Kita buatlah masjid, abi-abi besar masjid. Tinggilah menara 200 meter. Oh, tinggi. Tapi jarang 200 meter, tak ada lagi. Besarnya kubah. Allah belaka. Siapa menang? Masjid mana tinggi sekali? Masjid Casino Genting Highland. Betul tak? Atas sekali. Awang bawah. Mana Islam? Bawah. Atas syaitan. Tak syaitan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansam wal azlam. Rijisun min amali syaitan.
Arak, judi, janu, nasi semua berada. Kita nak maudok kita judi. Maisir. Rijisung, najis. Min amali syaitan. Daripada kerja-kerja setan. Duduk duana kasino. Atas sekali. Kita bawah. Nampak? Sebab tu kita nak kuasa. Supaya bila ada kuasa, kita boleh tutup benda yang kita tak mampu tutup. Kalau maknanya budak-budak main judi belakang surat tu mudah, tak payah mengundi tu. Tak payah kuasa, Tok Imam ke Tok Bilal yang rapok, kiri kanan, bodoh rapok lagi. Tapi hak duk judi di Genting Highland boleh. Kita buat rombongan dua buah bah, Tok Imam ke Bilal. Yang pergi mana tu? Nak pergi marah orang judi Genting Highland. Silap-silap dengan Tok Imam masuk dalam. Nampak? Taruh hati, lepuk Tok Imam. Ha tu kita nak jadi kerajaan. Bukan kita nak kuasa supaya dapat kuasa. Ha, ria dapat pitih banyak. Ha tu bukan tu. Oh tu pejuang pitih tu. Nampak? Ha bukan, kita Allah perintah buatlah dua perkara, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nampak? Dengan apa jua cara sekalipun yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tu matlamat kita. Di Korompo minum arak luar bulan puasa, lepas terawih pergi Kuala Lumpur sekali bulan puasa, faham? Kita Kota Baru alhamdulillah datang dah. Ha, lepas terawih pusing jalan Pi Ramli pukul 10:30 nak jalan Sultan Semai, tepi jalan eh waktu big town terah, bukan air zam-zam bawah Kasbuk, Heineken, VSOP, Johnny Walker, Walpak, macam-macam pesen. Ni, bakal tarik ni, roh. Melayu, tukang tuang, roh, hak minum. Melayu. Wah, wah, minum. Nampak? Kita lewat benda tengok saja. Tengok saja. Hak puang tubik, mutar, jelanak. Melayu. Bukan Cina. Tubik, wak, mutar. Mabuk dah minum, Melayu mabuk. Minum dua gelas mabuk dah. Dah bila mabuk, mutar jelanak dah, boyfriend. Wak Alik di rumah, ha? Takkan nak gata rumah dia pula. Dah mabuk. Dah Wak Alik di rumah, takkan nak tengok aja ngusi. Ha? Ha. Nak? Lelaki dengan puang. Ha. Gitulah. Punah jandang habis. Punah jandang. Nak? Kau punah, kau punah, kau punah. Hak jaga disko, jaga tempat minum, bongsa Melayu. Toke kape laknatullah. Toke-toke ni yang suap pemerintah supaya dapat lesen untuk menghancurkan akidah orang Islam. Nah, kan setan kan dia? Mana puak-puak yang membenarkan hak ni bermajalah ni puak setan? Orang yang suka kepada judi ni, dia judi ni kata boleh datangkan keuntungan. Kedek Yahudi. Kak dia tidak benar. Luar pada Israel dia benar berjudi. Kak dia ada kasino tapi tak boleh pertaruhan yang tinggi. Dia di Israel. Sebab kalau kita menang-menang sikit, tak rugi banyak. Taruh banyak dah leh kak. Sebab rugi orang yang tahu kalau dia kalah, rugi. Jadi kenakan kepada selain daripada orang Yahudi, ditanamkan semangat suka berjudi. Nampak? Tak ada apa-apa ni. Arak ni, kita dapat kepujian 3 kali ni. Syarikat Kasbuk yang berbekalan di Denmark, 3 kali dah iktiraf beri sijil kepada Malaysia. Imtiaz. Kedek lah maknanya, bijak. Pasal berjaya menjadi pengeluar bir jenama Kasbuk yang paling tinggi kotanya dalam Asia Tenggara. Boleh sijil. Yang kedua, jenis tau. Kita dapat nama di seluruh dunia. Dalam peta jenis tau, kita pergi kat Google, kita type map of jenis tau production. Dia akan keluar tetek-tetek negeri. Belanda, Denmark, Mexico, Guatemala. Cok, eh, Kuala Lumpur ada gak se? Haa, tu bagi yang padu ain. Malu kita. Nampak? Malu kita. Dan kalau kita duduk sibuk, duduk ngatik. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah. Acuk hilang. Dok juga. Dah. Ha. Hak ngatik bagian ngatik. Faham? Hak kena keluar perang, kena keluar juga. Tak usah takut ah.
Nah, takut benda. Nah, yang kita takut apa? Sebab kita tak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tak takut dah siapa saja. Israel yang mereka nipih mereka. Macam pemuda-pemuda daripada Kanada, daripada Perancis, umur baru 20-an, masuk Islam 3 bulan, ada yang masuk Islam 1 tahun, sekarang berada di pergunungan Checheng, nak cari syahid bersama dengan pejuang Chechnya, berperang dengan Rusia, laknatullah. 6 bulan masuk Islam, nak syahid. Orang putih, mata, bukan biru, hijau. Kita nama ni lah Islam. Nak masuk kubur semula. Nak, tak berani lagi. Nah, nak syahid, ambil tiket RM1,700. Nak, 2 kali transit, Turki sekali, Azerbaijan sekali, ke Chechnya. Daftar jadi mujahidin. 3 hari perang, KO. Alhamdulillah, KO bukan sebarang KO, syahid. Kerana bersama mujahidin. Nak, hak dosa banyak ah. Senang kan? Orang Perancis tunjuk dalam YouTube, pemuda Perancis baru 9 bulan masuk Islam, pegang nyata nung nak cari syahid atas gunung, solat berjemaah atas gunung dengan mujahidin Checheng. Nak, kita nak pergi surai tak dah, nak pergi sejik mana lama nak pergi sejik, tak boleh mari dah, tak imam apa. Orang Cina takut duduk seorang. Rumah tak belakang tu yang ada tikus, ada cicak. Cicak nak ketik bini dia. Tak pergi surga. Bengong tu. Dah macam mana nak dapat syurga Firdaus. Dah. Kenapa? Ah, sungguh tak ingat. Ingat tesing nambang ni. Tesing kapal terbang. Ah tu. Habis segenap segi yang orang putih suruh buat, buat lagi. Jadi adakah di keliling negeri Israel ni pakat serang Israel sekarang? Tak. Mesir tutup sepadang. Supaya orang Palestin tak boleh jemerang masuk dalam negeri dia. Atas nasihat Israel. Tu kata munafikin. Nampak? Munafik. Agama Islam munafik. Patutnya dia tolong Israel, beri senjata. Kita nak perang takut tak apalah, beri senjata. Macam Malaysia takutlah nak perang dengan Israel, memang takutnya. Dan beri lah kereta perisai ke dia. Nak, beri senjata ke dia. Nah. Ha. Dok juga, padahal duk main hari merdeka gitu lah. Muka coteng dengan skor ni. Hong, dalam bandar kau lupa boleh lah. Dada macing. Dada macing gitu lah. No, atau ke Israel. Atau ke sepadang Palestin, di Gaza, di tebing barat. Atau komando. Nak, pakai baju biasa dah, baju batik dah, lawatan sosial. Bang, melancung, padahal komando, aduk dinu. Latih orang pelatih dan sebagainya. Ha? Nak, duk main latihan itu, kakak terjun lah parit, berbau, mati seorang. Nak, ani-ani kita nak jadi Perdana Menteri. Bila kita jadi Perdana Menteri, tak jadi gini. Nak, kita boleh tolong orang Palestin. Ni buat sibuk saja. Tak jadi negeri sekeliling Israel tu nak serang. Sebab apa? Orang Yahudi bijak. Islam bijak ke? Tapi tak guna kebijakan dia. Kalau guna, bijak pada Yahudi ni. Nah, ditamui kita jadi bijak, dia suruh kita main. Sebab tu keliling negeri-negeri Israel, dia pergi mainan. Lebanon, padang dengan Mini Arok. Ha. Beirut, tempat orang Mini Arok. Remaja-remaja Saudi Arabia nak pakai kain merah atas kepala, jubah putih, dia dah Saudi Arabia dah boleh minum arak, pergi minum di Beirut. Bukan internet, klik. Nampak? Penuh yang pakai jubah putih, kain merah, tepi patah dekat Beirut, mengadap Laut Mediterranean. Dia tulis caption situ, pemuda-pemuda Saudi melepaskan, nampak, perasaan mereka meminum arak. Di kerana di negeri mereka Saudi diharamkan arak. Cerita dia. Dia buat main ratu cantik. UAE. Nampak? Qatar. Habis. Tempat mana sekarang ni? Tandingan snooker dunia.
Tandingan power book dunia. Dia tukang jaluk. Jadi dia main sama keliling tu. Dia buat golf paling besar. Nah, 18 lubang atas padang pasir. Dia jaluk. Buat amalik. Bila tu setuju buat, syarikat UK, syarikat Amerika. Mari bahang biti. Nah, tak sedar. Dia pun ambil tanah orang Palestin. Kita sama kau kita. Nah, sama juga. Dia main pening pada kita. Daripada nak pergi surga, pergi sejik, dah. Orang gajah sebelah rumah, dah pergi. Dah nak menang kau dengan lawan Yahudi. Turun bandar tu, buang musing. Hang, nak naik buang musing. Nah, sampai atas langit tu, musing dah bawah je lah. Mocik-mocik naik kau, ayuh haji. Tiket RM9. Sampai ke atas, tepi. Nak turun, nak turun. Tepi tanah. Turung dia pergi atas tu dah. Faham? Turung cak habis dua kali pusing, turung tanah. Wah, mutoh. Dah cerdik kau dah. Mari surga, mari sejik, tak mutoh pun. Ada kapek, ada kipah. Ambo. Guana makcik, dari mari surga ada ngajar sifat 20, nak ngajar akidah, tauhid, macam-macam lah. Tak boleh, ustaz. Akik lutuk ni ni. Akik lutuk. Buang musim, kek lutut. Sakit lutut. Ayah haji, mana tak boleh mari lah ni. Nadah kita ni, merasah eh. Oh, tak apa nampak mata le ni. Duduk rumah malam-malam kurang tu, big dah. Rumah je keke. Bahan itu. Walik-walik ada, cerah mata. Tak, ni manusia. Umat Melayu lama. Sebab tu lah, ramah tapi macam buih. Tak ada nilai. Tak ada nilai kita. Nah. Kuat ah, kita sepeh duk tangan ni. Subhanallah. Bini jiru air biru bunga petang kemah katung. Jangan awak kan ni gitu. Kemah dah mak haji ayah haji surah sama 5 waktu. Anak orang boleh ambil dengan mutusika. La ilaha illallah. 3 kali pergi ke Mekah dah. Faham? 2 kali pergi kapal terbang, sekali dengan jet ski. Oh, parah. Anak puan orang boleh mari ambil dengan putus sikap mugi ke Mekah. Nak kakak ke Mekah, kakak ke Mekah, siapa ada datang ke orang mung sama siapa kenal dengan dia bar apa terbang lepas terbang haji mari pula ha. Anak orang boleh akut dengan putus sikap tap tang ping ping arezek mari nak ha, mari ambil anak bagi mana musingnya kau nak buat itu nak pergi mana. Kawan-kawan sekolah ajak pusing-pusing mak. Kenapa tak kabar orang nak buat jepuk? Nak buat aguan ni. Ni lah ni. Ni musing dia. Nak? Pada-pada. Pada beruk kata gitu dia kata kasar. Nak? Mana-mana laki-laki perempuan dia ada anak perempuan. Ibu bapak lah. Dia benarkan orang lelaki mari ambil anak depan mata dia. Belakang tak kita tak kira lah. Anak buat jahat. Tak, belakang tak cik. Kita tak tahu. Depan mata boleh ambil anak buat girang. Tak nikah. Maka ibu bapa tu bodoh pada beruk. Tu. Beruk kalau beranak cik, cik ambil anak dia buat girang. Terah sekali. Faham? Boleh tak? Anak cik merah tu, pergi dengan Razak. Reng reng. Kata ke buat guruk. Pinjam anak kali dah buat kamu dah. Ni taring sejekal bahan atas kau. Dokdang masuk dia. Faham? Dokdang masuk dia. Makna manusia benarkan anak dia. Tanpa hubungan nikah. Orang jatah boleh mari ambil. Beruk tak benar. Dia bodoh daripada beruk. Betul tak? Betul. Ada? Itu je. Bukan kasar. Tak kasar gitu. Nah, cerita supaya kita berasa masing-masing buat salah. Nah, bila berasa bagus ha. Ni mari dengar tak berasa benda. Hati mampu. Nah, ha biar berasa ha, berasa bagus ha. Nah, ha tu cerita. Biar baik lah, bukan nak kata baik lah. Nah, ha. Mana Islam ni syumul segala aspek kehidupan kita. Mana tunduk menyerah. Hak salah, salah ha. Hak lepas nak wak gua, nak wak gua ni. Nah. Ni orang ambil tanah kita, tak marah. Nah, orang ambil tanah, tak marah.
Nak apa boleh hiti, nak boleh hiti. Nak pergi boleh hiti, eh, ambil tanah boleh hiti. Aduh. Tanah air kita orang boleh ambil. Dia betul dah orang nak buat jalan lain lah. Nak besar jalan. Ni nak ambil sekapung. Pembangunan punya masa. Kemajuan. Kemajuan dia kita pergi pindah duduk darat. Tu kemunduran. Mundur. Kemajuan ni kita duduk situ juga. Tapi canggih hidup. Faham? Duduk kapung tu, kapung tu. Duduk berih-berih. Dan duduk bacuk-bacuk lah. Tapi canggih. Tu baru kemajuan jadi maju. Tak usah kata cucu tak nyang main ni. Facebook. Faham? Ha, baru maju. Ni undur, ambil tanah. Okey, kita akan buat projek lain gini-gini. Okey, bundur, cari tanah masing-masing. Lari tengok ni, lari tak kena, ni lari tak kena. Tak ada kapung. Nak? Ha, naik kedai. Kedai mahal. RM285,000. Naik sama teripik juga. MCA juga duduk. Ni yang berlaku tu kan. Nak? Dia ni tengah marah ni. Tengah marah pasal ambil kapung. Oh, marah ni, marah ni. Oh, marah. Masa ni marah. Ha? Berak pilihan raya umum lagi. Lagu mana, Mak? Ayah Haji? Mana kamu? Nak tula juga. Dah yang marah dengan hari tu? Dah udah yang dari weh, fitin RM10. Bahasa punya Ayah Haji. Weh RM10 sanggup mengundi orang yang benci pada Islam, benci pada ulama. Allah Rabbi. Dah ni, kerajaan sekarang baru ni. Lulus sekarang ni, judi ni. Judi bola. Hari ni pergi pulang ni, 10 hak. Esok start tahajud. Hang, kiam mulai 4 tahun sekali. Nama kiam mulai Afrika Selatan. Sok tengah malam bangun belaka berjaga. Ha, bini gerak dia. Bangun. Mai dah tu Brazil. Bangun. Nak, ni balik Brazil tengok dia. Dah nampak benda. Tunggu nak bangun semayang dua rakaat. Lain tahu ah, ha, 3 kali nyawa lagi tak mayang. Nampak? Ha, kita nak buat kan ni kita. Memang bukan cak ayah lah, cak tai ayah tu. Nampak? 4 tahun sekali tahajud. Ha, ni sini. Bukan marah tengok bola. Faham? Dah kalau awak tengok bola, dia ada rehat bola. Kita dia main street 90 minit, ada rehat? Ha? Ada? Ada? Ha, pengurusi tahu dia set bola. Dah, ni ada rehat. Dah. Dia ada rehat 5 berapa minit? 15 minit tak boleh 4 rakaat. Tak boleh 4 rakaat tahajud. Nak tengah malam kan? Allah, kalau tiap-tiap satu perlawanan rehat tu kita bahang 4 rakaat, dah kalau sebulan pilih dunia berapa rakaat? Faham? Dah baik pada tak ada langsung. Orang bijak negeri. Nah, ha, boleh buat tahun ni? Insya-Allah. Ha, hok tengok wala tak tengok tak tengok. Nah, ada satu surah tu kita 4 tahun lepas. Jadi kena pada final tu dia garik. 4 tahun lepas main mana? Tak ingat. Ha. Main dia ni tak ingat dah lah. Tak apalah. Ha? Jerman. Lah ingat Jerman. Jerman. Tak apalah. Jerman lah. Tengah garik final. Tengah maghrib. Jadi 2 hari sehari sebelum kuliah dia punya AJK telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, gone. Ni AJK surah ni. Dia dah jaga khabar nama. Dia tiba apa? Ni kami mesyuarat kemarin jadi setuju belaka dah. Nak start tawaku dulu kuliah malam esok sebab esok final Piala Dunia. Yeah. Ha, tu kata. Padahal ulangan ada malam sekarang. 2 kali pula ulang. Nak tunjuk ke 11 sekali, ke 1 sekali. Dah. Aku mendah ni. Nak khabar. Dah macam tu nak lawan Israel. Walah minta cuti kuliah. Kita pula, dah malik aku nak tengok kau. Ini masalah. Neh. Ha. Siapa batal kuliah agama? Nak tengok walah. Nak. Aduh. Maknanya benarkan judi bola. Dia kata buat apa benar? Kalau kita benar judi bola, orang tak berjudi dah. Hak tak ada lesen. Dah benda beza ada lesen dengan tak ada lesen. Ada lesen dia kata kita boleh kawal judi. Kawal kepala hotak pun kawal. Judi ni. Rijisung. Kotor. Kawal ke mana?
min amali syaitan, daripada kerja syaitan. Kerajaan yang membenarkan judi membiak dalam negara atas alasan menguntungkan dengan sebab cukai, kerajaan itu adalah tentera syaitan. Sebab dalam Quran kata syaitan, ha? Jadi siapa saja rakyat yang bersetuju dengan kerajaan ini, orang ini syaitan. Betul tak? Tu imam, eh macam aik kata gitu ustaz, tu tu imam. Dah kira dah dia setuju dengan golongan ni, golongan ni mempertahankan amalan syaitan. Dah dia setuju, dia sokong, tu imam syaitan. Eh tu guru syaitan. Eh qadi, qadi syaitan. Eh ustaz, ustaz syaitan. Dah kira kita sendiri pun. Siapa-siapa? Nah, ha tu kata. Bayang yang sibuk tai pergi ke Mekah di nak pelekong tu. Jamrah. Apa benar kocek? Nak kelong. Benar kocek eh, gemboklah kocek ai haji. Kutik di Muzdalifah, kutik. Oh, eh cek dah dak pelekong. Ah ni dak. Ha, teh lu eh. Oh. Oh, boleh kan. Nak pelekong setang. Hang. Nabi Ibrahim suruh. Tidak faham maknanya. Bukan syaitan duduk situ. Kita ni musuh syaitan, syaitan musuh kita. Apa jua pun yang syaitan suruh, kita tak akan ikut. Dan golongan-golongan yang duduk turut ke syaitan ni, kita tak akan ikut. Itu maksud pertama. Mana kita setiasa tak bersetuju dengan syaitan, tidak akan bersama dengan syaitan. Tak. Mereka balik kapung tak reti bahasa juga. Dia juga tekan sokong golongan yang bersama dengan syaitan. Nah, patut daya tong tau. Mudut dalam jamrah mamak-mamak. Biar orang tong mu. Nah, kata guna gitu. Kata Tok Syekh molek dah pasal kita ayah haji kan rumah. Ah, tak ingat. Masuk belah setan kan. Daya haji daya tong dah. Haji duduk dalam telaga tu dah, mamak. Tiga buah bah duduk dalam tu. Nah, ha ni masalah bila kita kata gitu, ah kasar ngajo. Kerah ngajo. Dia kata gitu pula. Bila kata ha, sebab dah kena. Orang kata ngajo kerah. Tak kerah mana? Ada dia apa lain parok lagi. Nah, kerah tak kerah ni. Dia ada benda nak kerah. Ada benda nak lembek. Tak. Ha, dia tengok masa. Nah. Ha, jadi kalau kita nak buka pelik motor, nak buka skru, tak lewat kerah-kerah. Kalau nak kemas, dia pecah pelik. Ha. Siapa kemas ni, buat selur dah. Ha. Tapi kalau nak buka koi, ni sepanah kata oh, lekung-kung, lekung-kung, baru cabu. Nak, ni buat gini nak buka kau. Cabu lah, 9 tahun tak cabu. Nak. Ha, ni kena faham. Dah ini ke tak? Ha. Ha. Kalau ada soalan tu, atur lah. Tulis di kertas tak apa. Tak ada sudah. Pasal kita kuliah maghrib je neh? Ha. Jadi habis segenap dia datang racun Yahudi, peperangan dengan fikiran, peperangan dengan TV, dengan internet dan sebagainya. Payah juga kita nak menang, tapi itulah perjuangan kita. Kita perang dengan senjata, kita perang dengan fikiran kita, berlawan sama dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan yang dibawa datang daripada barat, dengan tangan-tangan manusia yang bernama Islam juga. Tangan orang Melayu yang masuk perkara-perkara judi, perkara Arab, tangan Melayu. Nampak? Sebab itulah kita tengok amalan orang Yahudi begitu banyak berlaku dalam masyarakat. Maksudnya perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dah di ni, semua ni matlamat orang Yahudi. Dia tak baca kitab dia kat kita. Dia tak baca kitab Talmud dia, penyanyian baru, penyanyian lama, New Testament, Old Testament, dah ayah hari kau lumpur. Dia nak supaya kita jangan dengar orang ngajar Quran, jangan dengar orang ngajar hadis itu. Dalam ke mana? Buatlah program-program supaya orang pergi kat dia. Maka kita tak duduk depan ulama. Dia bodoh. Tu je. Bila jadi bodoh, ikut nak pulang. Bila jadi bodoh, maknanya tak ada orang yang akan mempertahankan agama. Dah jahil. Dah sutik kapung ni boleh, seorang tak ada ulama, sutik kapung. Seorang tak ada ustaz, berat nanang aku.
Sutik kapung tu berapa orang ada? 300 orang nak cari seorang reti Alfiah Ibn Malik, tak jumpa cari. 400 orang duduk dalam satu taman nak cari seorang yang reti ilmu istiarah, tak ada seorang. Capur 3 buah taman, 1200 Islam Melaka nak cari seorang je, ingat asbab nuzul, aduh nak, ada berat kita. Kita lupa hak akhirat, kita duduk-duduk kerja dunia saja. Bila kita jahil, maknanya kita hak Yahudi, otomatik kita rasa molek. Nak? Jarung dia kan? Habis genak segi. Sehingga orang nak laksanakan macam orang duk kata ni, hukum Quran, hukum hudud apa semua. Siapa tukang marah dalam Malaysia? Orang Islam kau. Bukan syok eh mari. Nak? Tok Guru kata nak laksana hudud di Malaysia. Adakah orang syok eh mari marah? Tak, orang Melayu kak. Melayu A. Orang Melayu juga agama yang sama, dia juga orang tukang marah. Dia tu macam Israel dah. Orang datang tak kena mengenai kita agama Israel. Nak? Ha, tu lemah, lemahnya kita. Ngaji orang ilmu dunia, tak ada apa-apa ilmu dunia. Nak? Tengok di stiker kereta belakang ah, belakang tiga, belakang kereta kan dia bos stiker. Oh hebat ngajian. Nak. Cha potong kereta syung kancil. Tengok cermin belakang. University of South Carolina. Tahu tak South Carolina kat ni? Ha, atas pada tupak lagi. South Carolina. Hebat jauh pengajian. Sa potong segi. Bibba. Ha. University of Glasgow. Di mana Glasgow? England. Ha? England. England tau. Di mana pula? Tak mau tanya berarti nak tanya. Ya. Ha. Neh, nu Scotland kong. Atas pada England lagi. Tak apalah. Nah. Sa potong sebuah lagi. Potong. Wajah. Ha. Nampak? Syahatul University of Brisbane. Brisbane, no, Australia. Nak? Ha. Tahan suruh berhenti. Tanya akidah ahli sunnah. Tebik tahik dia, bang. Dah ada rugi tu. Bukan salah mengaji ilmu dunia. Tapi ilmu akhirat dalam masa yang sama kita lupa. Lepas ngajian tu, ngajian ni, lepas macam-macam sijil, lepas banyak diploma, buat degree, lepas degree, master pula, lepas master, badminton master, macam-macam beseng. Nak, tanya syarat sah bahasa berok berapa perkara, terberok, tak boleh jawab lagi. Faham? Ada? Dadak ke kita terpedaya, tertipu, bila kita sampai gitu semua no, menunjukkan kita tidak herakan agama kita sendiri. Kita duduk kerja dunia. Apa yang dikendaki oleh Yahudi Nasara? Hatta tatabi'a millatahum. Kita ikut tu. Dia kerja pakat tinggi, kita kerja pakat tinggi. Dia kerja harta banyak, kita kerja harta banyak. Harta banyak tak salah. Tapi dia nak harta kerja harta dan hati lupa kepada agama. Nak? Harta tak salah. Akhirat lagi tak ada lah. Kita tengok jujur, malaikat bawa. Mercedes. BM, Audi, bagi mana melekat banyak eh? Masuk neraka. Hei, tak ada. Kereta dah masuk neraka. Itu pula bawa mah, bawa cucing, beliang, piti nak bulan neraka. Ada tak? Ada. Bawa orang. Piti dah masuk neraka. 30 kilo, 40 ribu jota pun tak masuk. Faham? Tuang hak masuk. Nah, orang masuk neraka. Piti dah masuk. Jago-jago jet dadah apa semua. Dasuk dia duduk situ kan. Tuang dia masuk. Masuk. Ha. Nampak? Menunjukkan hati kita ni raja. Hati kita ni yang orang nak eh. Supaya lupa pada agama, wak masuk dunia. Lepas tu dia wak drama. Kalau benda-benda agama, tak boleh. Kalau benda-benda dunia, boleh. Dia wak dalam drama anak yang bertuah, anak yang pakat besar. Gaji besar, WPT kemok sama. Itu anak bertuah. Dia buat drama. Dia buat pula ada orang pakai purdah, pakai serban, akhirnya jual dadah. Dia buat drama.
Nampak? Nak tunjukkan ada rupa Islam, tak boleh. Nah, nampak tu pakai serbang kena samang. Pakai serbang kena samang, pondok ni tu. Pondok tu pak, pakai serbang kena samang. Subhanallah. Kita mati kat gigi kan roboh serbang atas kepala. Nak roboh piyah. Dah mu tukang samang pakai topi keledar, mati kat gigi tak sebuah serbang buh topi keledar. Faham? Dah kita tak pakai serbang, bukan wajib pakai serbang. Nampak? Al-imamatu sunnatun. Kata Imam Nawawi, imamah serbang ni sunat je. Pakai boleh pahala, tak pakai tak boleh rasa pun. Nampak? Tapi bila kita tengok orang pakai serbang, kita kena rasa suka hati. Kena rasa gembira. Kerana ni pakaian Rasulullah. Biar aku tak pakai pun, ni aku pakai topi sudu lagi. Faham? Tak apalah, baru tulis Yamaha. Seluar 501 libah. Baju hacker naik kau kuda duk tak tekuk ni. Ha, tak apa, tak sampai masa lagi. Mungkin bila-bila aku pakai jubah serbang pula. Ha, biar gitu. Faham? Ni dok. La ilaha illallah. Marah. Kita tanya pegawai tinggi polis. Dia kata betul, kita boleh saman. Orang yang belum pergi haji, pakai serbang naik motor. Tapi kita tak buat. Di Terengganu kita tak buat. Neh, ha, sebab tu undang-undang dah lah ketat lah. Kita tak layang dia lah budak-budak. Nak. Oh sungguh-sungguh pula ni nak samang pakai serbang, bahaya naik motor. Kita tanya dia balik, dalam ramai-ramai pakai serbang dengan hak pakai topi hak mana? Hak belanggar. Hak pakai topi. Hak pecah otak, tubik mata, tukar telinga dekat celah ring. Bang. Set serbang ke set pakai topi keledar? Orang kalau pakai serbang naik motor jarang congek. Ya dah. Kerja je dupa dah akan jubah. Negak. Nampak? Neh. Nampak? Ya. Allah Rabbi. Kita tafsir jalan lain duduklah raga negak. Ada? Ada. Memang bawa slow. Neh. Ha tu cerita dia. Tapi oleh kerana inilah kehendak orang. Orang barat supaya negeri-negeri Islam mereka lebih kasih pada barat dan mereka biar saja mengaku agamanya Islam tapi tak kasih pada Islam. Kita tak pakai pakaian Islam tak apa, pakai baju kot, pakai tan tak apalah. Tak sampai masa lagi. Tengok orang pakai pakaian Rasulullah rasa kasih, orang ni boleh masuk syurga. Walaupun tidak akan, jangan main. Nah, Allah dia mudahlah tadi. Ni Allah yang payah kita. Nah, Allah. Kita tak pakai pakaian Islam tak apa, pakai baju kot, pakai tan tak apalah. Tak sampai masa lagi. Tengok orang pakai pakaian Rasulullah rasa kasih, orang ni boleh masuk syurga. Walaupun tidak akan, jangan main. Nah, Allah dia mudahlah tadi. Ni Allah yang payah kita. Nah, Allah mudah ya. Allah boleh kalau kita tak minta marah. Kita minta marah hak. Ha. Kita ayah anak kita ayah piti sama nak beli aiskrim. Ha piti amoi. Mak wi sama wi. Nak, nak kita tengah nak beki motor, tegang kata nak sprintes lah ni ayah. Faham? Ha. Dadang 5 minit mari pula anak tadi. Ayah nak beli yo-yo RM2. Yo-yo pula. Ha, tadi sama dah. Wi RM2. Nak. Dadang 10 minit kali ketiga mari pula. Nak beli Power Ranger 5 ekor RM9. Kita down lek. Pusing kepala suku debar, lekuk suti atas kepala. Power Ranger terus anak terbang. Ha. 3 kali minta memang kepok atas kepala. Ha, tu kita Allah Ta'ala. Dia bukan kita. Neh. Minta lah banyak mana pun dia nak beri sama. Lambat atau cepat. Tak minta marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Tuhan, Tuhan murka kepada dia. Kerana kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dia pakai seng, pakai piti. Piti hak Tuhan wi binjang ai. Kerajaan Allah langit dan bumi. Nah, seluruh kekayaan atas muka bumi ni kalau kita minta Tuhan beri belaka ke kita, tiap-tiap seorang 10 buah Mercedes, 300 kilo emas barulah seperti sepetuk jarum yang kita lepor dalam laut Cina Selatan. Gerak air laut. Jaga ya, pakai payung belaka ya, nak lepor jarum ni. Takut ngecik. Ada. Dah ngecik lepor jarum. Nah, jarum tu alang ini. Laut yang luas tu harta Allah takkan susu. Neh. Ha, sebab tu lah. Tapi dah oleh kerana kita tidak duduk pada majlis ulama, maka kita duduk majlis mana?
Majlis TV tu, TV 1, TV 2, 3. Garik isa duduk kedai kopi. Dan macam mana kita nak faham? Serangan-serangan Yahudi. Serangan-serangan Barat nak menghancurkan Islam, nak faham mana? Nak, dedah main bola, dah main bola, garik rebang baru berhenti, bukan balik ambil wudu. Kedai kopi pula. Tarik dua, roti telur tiga. Dah capur bilik. Lebih sikit, power. Nak? Orang bangsa kira, tinggal garik. Nak? Ada, gitu kan? Sini ada gitu? Ada kedai kopi. Kuranglah sikit sini. Terganu berat nanang. Terganu orang pang maghrib, parking kat Maiding. 2-300 buah baru duduk parking. Dah baru nak parking, masuk dalam sejam. Orang bangsa baru duduk kat cashier beratur. Tak ada satu waktu. Setan kata, garik tinggal se. Oh, itu orang Yusuf, garik tinggal dah se. Oh. Lockdown dah. Tak apa lah, kodok lah setan kata. Nak? Ha. Beli lagi. Ya, kalau masuk isa. Anda datang. Kita buat, tak boleh. Garik ada sikit lagi, garik ada sikit lagi. Nampak? Ha, setan kata, jangan gaduh. Gaduh tu daripada syaitan. Ha, ha. Kena ke dia tak mau. Habis satu waktu dak semayang. Satu emporium so. Berapa orang hak musafir? Adalah musafir daripada Kuala Lumpur singgah nak bagi Kota Baru. Tak apalah. Nak dia semayang jamak. Dah berapa orang? Itu. Sebuah tamang 200 orang Islam Melaka. Mari ustaz, mari ngajar akidah, tafsir, hadis. 4 orang lagi. Hak lain pandai cari makan kedarah pagi petang. Turun pagi balik petang. Turun pagi balik petang. Agama no way. Dah malam nak gina dah kita lah. Dah. Wawa anak pergi makan. Kopi tiang. Nah. Ha. Gitu lah. Dah KO seorang. Bola kotak. Kamu semua. Jahil. Mati dalam keadaan jahil. Macam kita tak nak katak. Anak-beranak kita yang tak mengaji dengan ulama, tak mendalami ilmu agama, mati macam tanah katok. Katok buru mabu, tanah gitu kan. Sama wadah dengan katok. Dok jahil. Nak? Jahil. Oh, pakaian hebat. Jangan 1,800 ni, rado. Seluar, pala kain, libah ni, 600. Beli kat bandar. Oh, hebat. Baju, polo. Polo wak, original 900. Kereta, Viva. Oh, faham. Dak kenal orang. Nampak? Dak semayang. Allah Rabbi. Baru pakai Viva kaca, dak semayang. Orang lain pakai Ferrari semayang. Saya kenal seorang pakai Ferrari di Kuala Lumpur. Kereta dia, dia beli second hand, 1.4 juta. Kalau tak silap, 1.4, 1.6, second hand. Baru 2.2 juta second hand, ha, 2005 punya model, 1.6 juta beli semayang 5 waktu. Mana kereta ke salah hati, nampak? Semayang orang yang paling hebat kereta dia dalam Patah Timur ni orang faham. Dia ada 19 buah kereta, tak jaga buah nama. Nampak? Rumah ada kolam renang. Boleh-boleh ada? Pergi kat Teguhu. Boleh-boleh ada? Nak? Ni lawan silang tak padang. Orang nak kat urut je. Starta ibu ketuh ni. Takut jetak. Fikir lah. Suruh fikir bang. Suruh fikir. Pakai remutu sikar, pakai kacir, pakai proton, tak semayang. Padang tau. Orang yang paling banyak sekali itu korung lah. Tang Sri Korung. Dalil kalau kita gali ni, di sini ni, kalau cepat kalau kita gali dalam lubang, jumpa mah banyak, orang panggil harta benda. Harta korung ke harta najib? Harta? Ha dah. Mak tu dia seho. Kita tukang gali lelah-lelah, tapi orang panggil harta korung. Pasal ambil sempena ra'i nama dia paling banyak harta. Dalam alam ni Tuhan Wi dia banyak kali. Nah. Jadi kita gali di mana pun boh nama dia ke Arta Karung, Arta Karung. Padahal dia mampu lama. Nah. Ah, pelapah kerana dia orang paling banyak harta. Lenyap.
duk dalam microwave api neraka pagi dan petang, dibakar oleh Allah Ta'ala. Nak ni baru makan kacil lawan ulama, ada ada nampak ada ada makan berotong saga duk semayang dah nak duduk dalam neraka saka, tak ada. Tapi oleh kerana sebab itulah bila kita jauh daripada ulama, jauh pada majlis-majlis, jauh pada solat berjemaah, maka hidup kita tak ada rahmat. Jadi sombong dan sebagainya. Nah. Orang bakal Seven Siri dia beli 995,000 harga BMW Seven Siri. Ada model sejuta lebih. Model dia ni dah sampai sejuta. Tapi jalan nunduk tegur orang, assalamualaikum, turun kereta. Kereta kat sejuta. Turun degung pakai derabat. Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegur orang. La ilaha illallah. Mana bahagianya Tuhan wik dia. Hati baik, harta banyak. Nak. Ni turun my beer. Alah berat, 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 berat. Tak kenal orang. Nampak? Catung muka-muka. Nah. Apa menyakit jadi gini. Ha, inilah. Sebab itulah. Obat dia tak ada lain, nampak, iaitulah ilmu. Maka alaikum bimajalisil ilmi, sentiasalah kamu duduk dalam majlis ilmu. Nampak, kata Ibnu Mas'ud, qabla an yuqbada, sebelum daripada diangkat ilmu itu. Wa qabduhu, dan angkat ilmu itu, zahabu ahlihi, ulama-ulama wafat. Ulama mati, tok guru mati, akhir kita. Ni ada seorang di Kelantan tok guru ni kalau mati. Ada orang kata tak? Ada. Nah, dah sama tak? Sama tak? Ha, dah. Tok guru pondok mati, kata anak murid, pala telah. Dah sama tak? Dah. Ha, tu kata. Nih. Ha, tu kata kita kena faham. Agama kita nilai dia paling tinggi. Kerana agama, nah, dia nombor satu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahlihi wa firati wa min walidihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Tak beriman kamu melainkan dia itu kasih kepada aku lebih pada orang lain segenap alam ini. Dah kasih pada Rasulullah, iza marartum bir riyal jannah farta'u. Bila kamu lalu ke orang nyampaikan ilmu agama, pergi singgah. Kita tak turun lalu aja ikut balasoh. Pagi ku lapang tu bik kereta, konang balik pancak. Dak singgah di masjid, dak singgah di surau. Seolah-olah dia tu bukan beragama Islam. Tahang tengok IC Islam, tapi dak mari surau, dak mari sejik. Kalau berhenti pun bukan mari nada, berhenti kecing. Tu lah, jadi air kecing dia mahal pada tok guru lagi. Faham? Kalau berhenti sejik pun nak berok. Itu ya. Nampak? Jadi bila kita nilai kita murah, maka senang orang nak beli. Nah, apa tu lah. Dah sorok, wak mari, Yahudi wak mari, habis ikut belaka. Wak pusat jelek, ikut pusat jelek. Tapi tak ramai macam terkadang, tapi ada. Nah, hari tu kita makan atas kebimo. Atas nak lapar perut. Anak nak beli basikal musim ni. Beli atas tu, nah kedai lain kita tak reti nak pergi. Nah, naik atas dia kedai basikal, belah tu makan. Ha, mari awet, kerdek, 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 kerdek. Mari dua ni tau. Pusat jelek. Pusat jelek. Kita hok nak cebok mi tu, gerpu tu pergi cebok dalam air kopi O. Faham tak tanya? Ha, ni cerita. Punah. Tu kita bapak warok. Dah kalau umum semua tak tahu kan. Ha ni lah nampak. Walaupun tak banyak nampak, tapi dia bila dia tak taat pada perintah Allah dalam berpakaian, dia mesti ma'ilatum mumilatum. Dia menyebabkan orang terpandang-pandang pada dia. Jangan main. Itu juga adalah da'yah Yahudi nak merosakkan orang-orang Islam. Dia pendek orang kita minat. Orang kita minat. Kalau orang tua-tua minat, orang beli, orang jual. Ha, dia buat jual banyak. Siapa ada semayang bang jual. Orang muda-muda ha, minat main. Ha, dia buat main. Dia buat lahwa, buat hiburan, dia buat sokang. Ha, habis hanyu. Nak? Ha. Yang pandai dia buat. Supaya main sokmo, tak ingat ke Tuhan.
Bila dah ingat ke Tuhan, hidup tidak ada ketenangan, tak ada rahmat. Ikut orang nak kecek. Nah, ikut orang nak kecek. Habis jadi bodoh, jadi jahil belaka. Lepas tu sibuk gitulah. Tanya orang boleh lembu, kejar ke lembu. Tanya orang maulud Nabi, ya selawat. Nah, tapi hidup tidak ada sunnah, tidak ada kitab Al-Quran dalam pegangan. Ada benda kosong semata-mata. Cari piti ha, cari piti pagi petang, pagi petang. Nah, kita kata tak boleh buat gini eh, haram eh, haram. Dia kata biar haram pun. Dua limong, dia kata, oh dua. Tak boleh ni, maksiat ni, dosa besar. Dia kata, apa, kubur suku-suku. Ha. Pandai jawab ni. Betul, dah kubur suku-suku, tapi mu mampu kerah lagi, aku juga pikul, berat nanang. Nah, nah, kalau nak jawab kubur suku-suku, kita tak usah suruh pikul banyak. Berasa nak mati, gali lubang, kelolek masuk diri. Nah, ha, baru boleh jawab kubur suku-suku, tak nyusah kat orang. Ni nak pikul, berat nanang, makan banyak. Banyak besar. Nah, ha, ada masalah. Bukan fungsi ni orang lain. Ha, ha. Wa kaifa takburuna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa fiikum rasuluh. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu jadi sesat? Padahal dibaca ayat Quran di hadapan kamu dan ada nabi. Tu zaman dulu. Zaman ini kenapa umat Islam Melayu ni jadi sesat, jadi bodoh, jadi jahil lagi? Padahal orang ngajar Quran rata kampung. Orang ngajar hadis rata dah negeri. Gi kedai boleh beli belaka nak benda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, kitab Baih Haki, ada belaka? Ada. Gi tengok di rumah, ada kitab. Kereta, tiga util. Hmm, siapa ada umat gereh? Bul luar dua buah. Dah rumah murah, PPRT yang minta JKK sahih. Jadi kecek lah pagau. Boleh muat saya dalam, Viva. Maybe dengan kaca bul luar. Tiga buah bawah. Tiga buah tu beli sekeheng, RM20,000. Hang. Kita musalli, ilek, ilek, wang kepe. Tak sah kata nak cari sunang Baih Haki, tak? Tak sah kata nak cari kita apa benda ni. Fatawa Kubra, kita kecek tak ada dah. Amin, sebab fikiran. Dipusing oleh penjajah, yang jajah pemerintah kita pula jajah fikiran kita. Dia Allah sama benda-benda akaruk hingga kita, kita tak ada setih lah umur. Nah, ada setih. Jahil ada benda-benda. Hadi 40 kita harga RM2.50. Gaja rimba RM3.50. Pedang siawang RM3.9. Oh, langgang sama. Hak puang, anak puang. URTB, mangga. Kita ingat ke majalah mangga tu mah hak jabat tanian, hak ba- oh, hak buah-buahan. Kita beli juga. Nah, yang tajuk mangga, kita ingat kisah-kisah buah-buah ni lah. Nah, beli juga baca dekat malam balik rumah. Rupa bukan jabat tanian, jabat aiwang. Nah. Ha ni cerita. Nampak? Dah? Jadi hak tu lah kita. Bila hak tu lah kita, maka pakaian, keterampilan ikut kita. Ha, orang duduk dengan tok guru, duduk dengan ulama, duduk dengan tok syekh, duduk dengan ustaz, duduk dengan muallim. Kita hadis. Bila kita hadis, kita pakai pakaian berubah tu. Ikut hak dalam kita tu. Dan anak kita, budak-budak learning kita ni. Kita URTB, kita mangga, kita filem, kita fashion. Nak, kita high. Hok model-model ni. Ha, pakaian gitu lah. Lepas tu orang kapi untung, tiga perkara. Yang pertama, dia boleh jual baju napak pusat. Bang, orang bayar pitih ke dia. RM30 baju tu. Anak dara kita beli. Nak, bila kita beli, dia jual, dia boleh tengok pulak kita. Dah kita pakai, napak pusat je lah. Nah, ha, untungnya orang kapi. Di rumah tak ada hal boleh pakai gitu. Hak kita marah ni luar. Luar pakai gitu. Ayah haji balik tengok anak ni pakai luar ketak tak kata apa. Anak puan, orang lelaki pakai luar ketak, nampak bulat, punggung dua T makruh, tak haram. Bang, macam luar dia ketak. Bulat punggung ni nampak ah. Makruh. Orang puan haram. Dia ayah pengisi sujik.
bersih surah, pakai seluar ketat anak puan, tak kata apa. Seluar sampai seming. Mok tengok. Beli nana luar. Molek kau. Anak ni kata beli kedai ni. Beli kat kemak sebelah. Bulak dah. Ingat nak marah. Mok nak kat sebelah. Yahudi pula ke? Dia tukang nak mari. Hancurkan akidah. Rosakkan pandangan muda-mudi. Waktu lah ni. Kondong diedarkan di kalangan muda-mudi. Beti dekat 7-Eleven dia wajib jual kondong. Tak percaya lagi, cek. 7-Eleven wajib jual kondong. Ni semua mainan Yahudi belaka. Kita tak kata hak jual tu Yahudi. Tapi taktik Yahudi. Sebab remaja ni disuruh ada seks. Tetapi mesti ada kondong. Nampak? Jual daun teruk. Tengok dalam 7-Eleven. Ada kondong, ada daun teruk. Daun teruk suruh buat ni. Suruh tulis sifat 20. Ha, suruh taruh ha. Ha. Atu mainan Yahudi lah ke kan? Kondong yang suruh buat ni. Suruh tiup belong. Ha. Suruh cari pasangan. Nampak? Ha, jangan main. Sebab tu dia bila puang dia londehkan baju perempuan, kita jadi rosak. Memang rosak. Pasal kita orang lelaki. Zuyina linnazi hubu syahwat minan nisa. Allah katalah Quran. Kita jenis lelaki-lelaki Tuhan buat bukan jasad saja. Tuhan hias dalam hati kita minat ke puan. Mesti minat. Jangan tanya dia kata. Jangan ada gak kata saya ustaz ada hal. Saya dengan opang saya boleh ok. Tak usah cakap besar bodoh. Nampak? Jangan cakap gitu. Ada pula kita kata boleh ok. Kalau mu boleh sabar sungguh, mu bapak ahli sungguh, duduk diam dah. Ha? Eh, saya tak ada hal. Saya beres. Saya boleh sabar. Takat-takat mana ujian saya boleh lepas laka. Aduh, macam orang mabuk pay. Jangan main laki-laki perempuan. Sebab tu, kelebihan ni diambil oleh orang Yahudi untuk punuhkan negeri umat-umat Islam. Dia hakak hijab, dia hakak peraturan maknanya ada pisau laki perempuan jadi mukhalatah. Lama dah. Bila mukhalatah tak ada segang silu. Bila mukhalatah ada I love you, I love you. Belum main kasih gitu gini. Bila mukhalatah campur gaul, anak zina. Merata rawa sekali. Nampak? Hak perah, hak ni udah main-main dengan girlfriend lain. Hak ni telang racung rumpai. Hak ni gatung tekok. Hak ni terjun bangunan. Ha tu lah. Jangan main. Neh. Itu imam ke boh kalau kau puan. Nak? Itu imam. Hak serbang besar bakul riang. Tak usah kata hak bakal sokok je leh. Nak? Jangan main kau puan. Nak? Dia duduk dengan kita malam-malam. Duduklah kereta cermin gelap. Tintut 100%. Nak? Haa. Dalam hujan lebat pula pancut pantai cahaya bulan takkan jaga masih anak lari tengah hujan lebat. Nak pakai kain skirt belah sampai kat pinggang ni. Nak kita tu imam duduk sebelah. Tengok gitu peha pa putih selepuk. Nak pegang ke nak waktu baik. Kita tak berurunan. Faham? Ha. Wak cik. Jadi ya. Jadi ha tu wak cik. Jadi mau tu baik kita ke pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan ha? Tengok darah cetong nah. Maknanya orang muda punah habis ni mainan Yahudi Nasara. Yang suruh galak wak mari CD, wak mari cerita order sama konsert-konsert pelakon-pelakon bubuh biar karuk lagi biar tengok seronok. Hidup berkapa ni molek, bahagia kena ada pasangan, walaupun tak nikah, kita kena ada girlfriend, girlfriend kena ada boyfriend. Nak hancurkan cita-cita para ulama. Tidak sedar. Nak? Ha. Kita kena tegah, kita kena kerah. Nolik lembut dah. Nak? Kita salah kah? Ada kesalahan masing-masing. Muda cara orang muda dia, orang tua cara orang tua, orang ngaji ada dosa dia. Masing-masing ada dosa. Kena sedar belaka dan tegar menegar. Atas alasan kita nak tengok atas cita-cita yang satu Islam itu litakunu kalimatullahi hiyal ulia biar naik balik agama Islam. Apa jadi sekalipun habis biti apa? Nak. Derma, derma sama. Nak lawan Yahudi bukan biti saja dengan macam-macam, bukan doa saja, segala segi. Kerana dia nabi yang bunuh.
Jangan kata orang Malaysia sukarelawang. Nabi yang bunuh. Nah, pagi bunuh Nabi, petang masa minggu. Nabi ada. Pagi bunuh Nabi, 30 orang Nabi disebut dalam kitab. Nah, 30 orang paginya semeleh Nabi, petang jual masa malang. Nabi ada apa balik jagang. Nampak. Hebat. Batu dia bangsa paling jahat. Kita kena awas paling ketat dengan serangan-serangan Yahudi. Bukan ini tembok, dia tembok anu Palestin, tembok dengan peluru sini, tembok dengan apa puang. Tembok dengan TV buat pagi. Nak rancangan ni muzik-muzik congok depan TV. Cik, mana timbalang AJK surah. Nak muzik. Nampak? Balik surah, balik sejik ni dengan tokaknya, dengan dah tua dah Yahji. Dengan sebehnya tengok anak-anak duk tengok, dengan bini duk tengok muzik. Siaran langsung. Nak nyapa hadiah. Nak ayah buka pintu keju anak-anak ni. Dah pasang apa joget TV 39 inci LCD. Allah lah dah. Ayah kata benda ni. Rancangan benda ni. Muzik-muzik ayah. Final. Siapa menang? Ayah. Ingat nak katok dengan tokak sekarang. Ah tu kata lah ni kita kena tegak. Kalau berjoget dalam TV gitu. Tutup. Tu mainan Yahudi lah ke? TV tak haram. Dia ada benda yang manfaat. Dia ada benda yang mudarat. Dia rosak minda anak itu. Tutup. Dok tutup, ambil kapok, belah dua TV. Faham tak? Lain kali dia ada, dah ligurah kalau ayah aku. Ayah aku dah ligurah. Baru bijak. Nijak. Balik tengok ayah anak. Dukudang, 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 dukudang. Dukudung, dukudung, dukudung. Dukudang, dukudang, dukudang. Dukudung, dukudung, dukudung. Lagu. Metallica. Faham? Mayasa ayah. Lagu. Bisi bangun nak tutup, malu takut anak marah. Habis kuat, sila sikit, ayah nak mayang. Anak kau kuat, degung, 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 mayang dalam gitu. Nah, tak ada power langsung, tak ada power. Kita ayah, biar kita anak dengan kita, dengar bunyi azah mutul, anak kita berhenti dah buat perkara muka. Faham? Baru dia panggil ayah. Dengar azah, berung, 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 balik. Nah, pintu pagar. Hak tengah buat benda salah, berhenti belakang. Takut ke kita. Itu baru ayah namanya. Ni ayah anak dah akut sikit. Nanti khabar ke ayah. Khabar dah akut sikit kata. Baik mak lah pula. Mak kata jangan awak gitu. Duk baik. Ayah. Jangan awak gitu. Ayah. Nak. Nah, kita ni ayah biar pakai macam bapak beruk. Nampak? Baru betul. Apa benda hal ni mu nikah dengan anak aku. Mu nak bagi ambil anak aku nak girau. Akad nikah tu. Tunang. Tak boleh jamah tunang. Tunang boleh jamah tak apa? Lepas akad nikah boleh tak? Jimak? Boleh. Haram. Tok Imam ada lagi. Faham? Malah karang baru boleh. Faham? Gaduh apa macam ni. Jadi sebab apa Allah kata wa kaifa takburuna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, kenapa kamu masih sesat, kenapa kamu jahil, dan kan ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar hadis, sebab tak pergi dengar, sebab tak hadir majlis-majlis ilmu, sebab tidak kita tidak bersama dengan majlis-majlis ulama. Itulah sebab dia. Walaupun habis keliling kampung ada, ikut nak pilih. Sini ngajar akidah, sini ngajar fiqh, sini ada ngajar tafsir, sini ada ngajar apa benda ni, adab, sini akhlak, sini tasawuf, sini tauhid. Dah dak gi yahilah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah, ikut agama. Agama kita ni Nabi buat mari. Orang lain tak ada kena mengena. Quran hadis semua mari daripada mulut Rasulullah. Nah, Quran dengan hadis itulah agama. Maka siapa ikut hak Nabi bawa ni, faqat hudiya, bukan gurau faqat. Nampak? Qat ni li tauqid. Sesungguhnya bukan pelawak, memang dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang sebenar. Sebab tu kita sedar sekarang, kita kena hukum. Adakah kita duduk sekarang ni atas platform yang betul atau salah? Kalau betul, teruskan perjalanan. Kalau salah, beki we jadi betul. Sebab dan kita salah masuk lorong macam kita tak ni ya. Kau lama, kau jauh. Dah-dah nampak patah. Mana gini? Sebab kita kena U-turn balik. Nampak? Mesti kena paling balik. Atta ibu anizambi.
Kamal la zambalah. Siapa yang sedar kita ada salah, dia pun bertaubat kepada Allah, maka tiada lagi dosa sedikit pun pada tubuhnya. Nah, Allah tak heran kalau kita berzina dengan tiga orang awet baru. Nuh zaman dulu, pelacur Bani Israel, Allah ampun segala dosa. Kita ada, Allah tak heran dengan dosa kita main judi 16 kali baru. Sayyidina Umar sembah berhala, bunuh anak, zina, pacur daung, masuk Islam, licing. Nampak? Allah heran kenapa kita tak berkembali kepada dia. Dosa kita banyak. Banyak mana dah dosa semua? Saya banyak ustaz, minum arak banyak mana? Banyak dah, ada 30 bank dah. Kalau lari tiada, 6 tiada dia dah minum. Eh sikit. Mu minum 7 lautan. Sekali mu taubat. Nampak? Allah ampun habis licin. Allah tak marah sikit. Allah marah buat apa tak mu taubat? Seolah-olah Allah ni tak ada terbuka pintu taubat atau sepik sangat. Neh? Jadi kita ambillah pengajaran. Natijah daripada kuliah pada malam ini, sentiasalah Yahudi Nasara dia nak hancurkan kita. Biar tak masuk agama dia pun, tapi hatta tatabi'a millatah, supaya kita ikut cara hidup dia tak pedah. Cakap style dia, bangga dengan keadaan orang barat seperti dia, nak buka aurat macam dia, berpasangan tanpa nikah macam dia, minum arak macam dia, main judi macam dia. Kemudian hukum Taurat diubah-ubah, kita orang Islam pula ubah hukum Quran pula. Macam dia dah lelek-lelek. Kemudian ada pula bila ada berlaku satu-satu benda, ulama bertelagah dengan orang jahil, masuk pula belah orang jahil, apa benda nak jadi? Ingat. Ulama baloh dengan orang jahil, ulama lah menang. Dia kena gitu. Jangan. Nampak? Sebab ulama ni dia hak hidup dekang sama, tekang sangat perkara hak kait dengan dia. Kalau perkara tak kait dengan dia, kita tak tanya dia. Kita nak pasang mazik mahu kita, kita tak tanya Tok Guru. Tak ada kena-mengena dengan dia. Kalau kita tanya pun, dia pun tak malas nak jawab. Kita tanya tukang mazik. Kita nak pasang atak zinc baru, tanya tukang atak. Kita nak beki enjin bok, panggil tukang enjin bok. Orang tanya ulama, Tok Guru. Tak nak pasang mazik di rumah. Kalau panjang kelepon, nak kaki lepon 14 kaki, berapa kepi mazik sekaki-sekaki. Tunggu kata mana aku tahu. Nampak? Tapi dalam pak agama dia lah yang ada autoriti, dia yang ada yang pegang peraturan. Kita kena ikut ulama dalam pak agama. Masalahnya sekarang penduduk Malaysia ni diajar oleh orang-orang barat, diajar oleh orang Melayu yang merentah yang ada kuasa tapi berotak barat, supaya bak-bak agama pun jangan ikut juga ulama, ikut perkataan orang jahil. Lepas tu ni Tok Guru, ulama, ustaz nak masuk dalam TV tak boleh. Kita minta dengan TV 1, TV 3 nak cakap perdoa satu bulan, satu jam. Tak benar. Kata tak ada politik, baca kitab betul-betul. Tak boleh kau. Nampak? Tak boleh. Tak percaya minta lah. Mu nak cari barang tak jumpa. JKK pula ke? Tak boleh, bahaya. Ada tak boleh? Tak boleh. Kalau masuk, ada matlamat yang ambil potong sikit-sikit. Tengok. Nak tu guru cakap. Ada lama lah TV. 6 bulan ada 2 patah. Hak 3 lain ni. Sami belu. Ni, 16 main kerepung. Depan. Bahasa berok bodoh. Kita minta nak baca tafsir. Ulah sikit-sikit. Tak ada nak kait hal kezoleman, bieng dan sebagainya. Tak boleh. Bahaya. Bahaya tafsir. Nampak? Itu mencerminkan siapa sebenarnya yang benci kepada Islam. Kalau kafir boleh cakap, hak mata siping. Cakap. Hak sembah berhala, 16 main keropong. Cakap. Ini kita bertuah rakyat Kelantan. Bila orang Terengganu? Berat nanang orang Terengganu. Berat. Kita masapa di metah tahun 2004. Kita ngajar di masjid ladang. Besar masjid tu kat rumah. Masjid tu boleh muat dalam 5,000 orang. Besar juga lah. Boleh tahan. Dia atur surat ke kita. Dengan suka citanya khidmat anda tidak diperlukan lagi di masjid ini. Aduh. Tak baca politik. Kita hidayatul salikin. Baru bak wuduk. Nampak? Habisnya perambak tu. Ngetutuk guru ambil licin. Nampak? Syok. Learning. 25 orang tengok. Tiang 30. Cicok 60. Ramai cicok pada orang. Tak? Orang komplain kepada ketua dia. Dia kata tak apa. Tak ada orang di masjid di negeri Terengganu daripada sakit telinga kita mendengar.
Nikah orang yang kita beri kuasa, beri gaji beribu sebulan nak hidupkan masjid? Tak. Inilah golongan yang kita bayar gaji supaya mampukan segala masjid. Betul tak? Ada. Jadi kita sedar sekarang, matlamat kita satu saja, nak memenangkan Islam di mana saja kita berada, dan kita akan sentiasa tolong Islam. Dan ingat, musuh Yahudi kita di Palestin ada, di sini pun ada, nampak, dalam TV pun ada, dalam surat khabar pun ada ajaran-ajaran Yahudi, semua yang akan merosakkan minda-minda kita. Maka sentiasa kita duduk dengan majlis-majlis seperti ini, sentiasa duduk dengan jemaah, ada dengan persatuan-persatuan Islam, nescaya kita akan ada saling ingat-mengingat, maka kita tidak alpa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini disetujui oleh Allah. Sebelum itu kita jawab ada tiga soalan. Tiga je dah. Jadi ya. Kenapa perut orang? Apa pandangan setengah sahabat kita yang taksub kepada pasukan bola dari barat? Adakah ini satu daripada ikut budaya barat? Yang kedua, minta jelaskan hukum jual rokok. Tidakkah ini ikut Yahudi? Macam manakah nak lawan Yahudi kalau isap rokok? Ha, tu kok. Ha, tu kata. Mu ni cari balas belaka ni. Ada ustaz mengatakan Dr. Mahathir dan Najib lah ulama sebenar. Sebab dia banyak menyelesaikan masalah ekonomi, sedangkan Tok Guru adalah dengan Tok Guru Nik Ali dan Tok Guru Haji Hadi ulama plastik. Najib dengan Mahathir adalah adakah ulama dia, wahai ustaz? Kuliah maghrib lawang Piala Dunia, mana satu nak pergi? Baik. Orang tanya Tok Guru dah tengok bola, tengok orang main badminton, hukum dia benda kak? Jawabnya makruh. Tapi tak haram. Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Tu saja kaedah dia. Tapi jangan kita siapa jadi bodoh. Nah, antaranya minat sangat ke bola ni, siapa coteng muka nak tengok final. Coteng muka dia, bila coteng pagi dah cak muka, dah petang asal, lohor, mayang tak? Dok, kalau gisu lah tu imam semua mahal tak? Atu kubur lagi neh, tu bodoh tu. Jangan kita jadi bodoh, kita umat terbaik. Nah, walaupun sokang itu ada termasuk riadah dan hiburan, tapi jangan kita melampau atas. Nah, jangan melampau. Siapa coteng muka, siapa ni cukup pala taruh pulak lang sikit tulis belakang ni Kelantang tulis. Dah cerdik ke bodoh? Bodoh lah namanya. Dah kalau bodoh, apa kau ambil warna tu? Nak? Jangan siapa bodoh gitu. Tengok saja ramai sudah lah. Jerman lawan Brazil. Berapa? Dua sama. Ada. Gitu dah. Esok final. Menang dia semalam. Menang Brazil. Okey. Brazil temu dengan Wakar Cik Ye. Kau ada? Ni tak siapa. Bubuh beli dengan benda ni. Dengan muffler. Beli dengan stiker sokong depan TV. Bila tu big Ronaldo, hey, mana ni nampak dah kita? Cerdik ke bodoh? Bodoh tu. Tengok saja dah. Wala lawan ni Brazil bagi. Go bagi. Tu tengok wala. Ni dah. Mu Brazil dah cakap Brazil kat sepatah nak dengar. Tak reti. Jangan tak asyik, jangan melampau. Tak usah kata hak dunia, hak akhirat tak boleh melampau. Nabi marah. Nah, semayang siapa tak berhenti puasa, siapa tak buka, dah lis juga. Berdoa lalu. Dah sebuah bah cateng muka. Kalau teranung putih sebelah, hitam sebelah. Dah teranung tak? Hitam putih. Dah naik bah malang, nak berlawan esok. Berhenti makan di kemamang. Tombol lari habis, kena di kemamang. Dah turun muka hitam sebelah, putih sebelah. Atu kubur. Jangan benda-benda-benda. Kita tengok bola, main bola gitu kok, jangan bola main kita. Bola main kita ni gini, malah ni Tok Guru kita nak gini nadah, tak boleh, pasal kena lawang dinding pulak. Tu bola sudah main ni kita. Tapi kalau kita main bola, malah ni nak gini nadah kita, tak mau main bola malah ni, ada kita. Bola nombor dua, tu orang tu main bola, faham? Gitu kan? Hukum hisap rokok dan jual rokok. Macam mana nak lawan Yahudi kalau isap rokok? Yahudi dah isap rokok.
Jawabnya, rokok dak Yahudi. Walau bagaimanapun dia termasuk perkara yang tidak memberi faedah. Nah, sebab tu berlaku khilaf yang masyhur banyak. Tapi dua saja kesimpulan sekarang, mazhab Hambali haram, mazhab Syafi'i makruh. Ini dipatuakan ulama-ulama sebelah Mesir dan ulama-ulama yang dengan mazhab Syafi'i, dia fatwa dengan haram banyak ulama-ulama sebelah Kuwait dan Arab Saudi. Dan berkekalang sampai sekarang. Bila kita isyak tu jadi batuk selalu serta-merta, maka daripada pandangan makruh tadi daripada mazhab Syafi'i bertukar kepada haram atas pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Asal isyak bodoh tak rasa benda, makruh saja kerana tak ada faedah. Kemudian kalau isyak jadi sakit, jadi haram. Nampak? Dah hasilnya rugi. Memang rugilah. Neh, tapi tak boleh kita kata isyak kok Yahudi. Jangan kata gitu. Neh, jangan lebih pada hak. Neh. Dah molek, mana berasak kelung muka gitu. Bukan molek. Kau uduh je, molek jadi uduh. Nah. Soalan terakhir, ada ustaz kata tok guru kita dua orang tu bukan ulama, tu ulama plastik. Ulama sebenar Dr. Mahathir dengan Najib. Kita tak kata ni orang ni soal. Nah, jangan takak kita, takak tukang soal. Jawabnya dia ulama ni betul lah, ulama jamak daripada alim. Nah, tapi kalau kita itlak atas ulama gitu saja, dia pergi kepada makna pada segi syar'i, bukan makna pada lughah. Bila sebut ulama, ialah orang yang ada ilmu pada tubuh badan mereka itu. Allazi muttasifu bi ilmi. Ilmu tu duduk dalam tubuh dia. Tu ulama. Ilmu benda, ilmu agama. Nampak? Tapi kalau pandai dalam bab dunia, dari segi lughah bahasa panggil ulama kau. Tapi dari segi syar'i, dari segi istilah bukan ulama. Jadi dia kata Najib ulama, Tok Guru Nur Aziz bukan ulama. Mana sabar lah. Tu umara. Nampak? Umara. Najib memimpin sebuah negara. Dalam tarikh-tarikh kitab-kitab istilah atau komu-komu yang memimpin negara ini, dia amir. Dia umara. Umara tu jamak je. Jadi tu umara bukan ulama. Ustaz ni kata hak pimpin negara ulama. Bukan tu umara. Ustaz ni bodoh lagi ni. Faham? Umara lain yang memerintah negeri, tak mesti jahat. Tak mesti zalim. Siapa merintah negeri? Umara ah. Walaupun dia ulama, dia juga umara. Ulama dia tak mesti merintah negeri. Mana orang yang ada ilmu pada tubuh badan. Walhasil ni jadi tak betul cakap pang. Cakap tak betul, jadi nak ajar orang dah. Jadi betul diri kita tu. Cakap biar betul. Neh. Kita buang dulu soal zalim tu. Najib umara, tok guru ulama. Ulama mana orang alim. Dan umara mana orang merentah negeri. Bang, betul dah. Di bahan dak ni bukan ulama, ulama plastik pula dah. Ulama plastik hok guna. Ulama plastik ni yang matlamat dia untuk mendapat kemudahan dirinya sahaja. Bukan untuk menyelamatkan ummah. Tu plastik. Leni ada plastik, macam-macam jenis plastik. Faham? Dulu kalau kita pergi rumah orang, dia ada buah lima buah anggur tak? Duduk dalam bakul atas meja. Kita pun ambil makan. Sedap lah. Leni jangan makan. Plastik. Nah, dah raya-raya. Udak-udak mari nyenyuk. Mana dah? Ingat ke buah sungguh? Anggur plastik. Tu. Sebab apa? Isi tak ada. Kulit ada. Maka ulama yang kulit saja isi tak ada. Takut pada pemerintah. Bila nak ngajar, biar orang tak marah. Bila nak sapakan hukum, biar sesuai dengan kehendak raja-raja dan pemerintah. Tu plastik. Isi ada. Tapi kalau dia hanya takut pada Allah, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan mu takut kepada siapa, takut hanya kepada aku, Allah kata. Jangan jual ayat aku. Itu ulama yang ada isi. Bila ada isi bukan plastik. Asli dia panggil. Faham? Plastik luar saja. Pisang plastik. Gigi tak ada benda angin yang dalam. Nampak? Tengok pada balik Mesir, balik Morocco, balik Algeria. Baik. Nak? Takut.
daripada pakas Gebang, buang bubur sokok JKK. Berapa? 1,100 bulan boleh. Daripada pakai jubah, masa pakai jubah cakaplah kami ini menegakkan sunnah, kami anti bid'ah. Nah, ha, ahli hadis. Nampak? Doktor hadis. Berak orang bagi Allah kerja dengan kerajaan, buang pula serbang, pakai sokok, buang jubah, pakai tar. Situ plastik. Ha. Dok menteng orang panggil. Dok istiqamah. Nah, leni kena pecat dah mufti. Pakai serbang pula dah pula. Pakai jubah pula dah. Itu plastik. Nah. Dia kata guana hak plastik, ada orang kata dah bila ngajar boleh piti. Ngajar ada gaji, tu plastik kang. Itu tak apa. Dia tuan kata wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan mutukar ayatku dengan harga yang murah. Faham baik, jangan mudah sangat. Ngaji tafsir. Maksudnya tak apa kita jadi imam, jadi qadi, jadi mufti, jadi ulama, jadi ustaz, ambil gaji boleh. Siapa fatwa boleh? Sayyidina Usman, natu Nabi. Kan natu ajialin nambang. Natu Nabi, faham baik? Sayyidina Usman kata boleh. Batu jumhur ulama kata boleh. Tapi jangan tukar dengan menyembunyikan hukum Allah. Bahan gaji, patu hukum yang sepatut, dak kabar. Orang ni jual dengan harga yang sedikit. Nah, dah kalau ngajar boleh piti, ngajar boleh piti tak apa, ambil lah. Sebab nak kata ke Tok Guru kita, Tok Guru ada rawi sumbangan. Lepas ngajar rawi 10 ya. Tok Guru pun ambil lah. Buat beli melo. Faham? Dia kata Tok Guru jual dunia. Eh, jual agama. Dalik, dia kata aku boleh piti, Tok Guru ambil. Jual dunia. Jangan buat mulut celupa gitu. Faham? Imam Syafi'i ngajar depan khalifah. Khalifah kata sedap hangat, sedap hangat. Mari kat setanah kali. Nak tengok? Imam Syafi'i pergi. Orang bawa. Nak? Tak pergi, nyeje pula. Tak sini lagi ke jahat kan? Nampak tak? Nah, kalau tak pergi, nyeje pula. Pergi. Bila ngajar sedap. Gitu. Bila sedap, diwi 10,000 wang emas. Bukan RM Malaysia. Wang dinar emas. 10,000. Imam Syafi'i ambil. Dan Imam Syafi'i jual agama. Tak, dia tak minta itu, dia dapat, dia bagi ke orang. Faham? Ha, tu kena jaga-jaga. Hak plastik ni, dia sanggup bertukar rupa asal boleh gaji bulan. Dulu mari surah sama nadah kita tu, lepas kita ikah kita ni pula tafsir, lepas kita tafsir ngaji hadis. Oh, bagus ngaji. Ikat serbang ni, serbang tanduk. Kodoh macam balik tani 90 tahun duduk di ni. Nak? Ha. Lepas tu ambil CJ Stang, CJ Tinggi Agama pula. Oh, pergi Jordan 2 tahun. Balik ni, oh, kerja kerajaan dah. Ngajar madrasah kerajaan. Lepas tu mana lah orang isu lah? Eh, tak boleh pasal takut orang report kita ni. Ha, kena pindah pula, tukar kita. Ha, tu plastik. Ha, tu plastik. Faham? Nah, gaji punya pasal, siapa dah alih nak bagi kat Tok Guru. Gaji punya pasal 1,000 lebih je. Siapa tak boleh nak mari dah kat kita duduk siang malam, mari duduk nadah kita. Apa? Takut orang tengok rapat dengan ustaz ni, rapat orang ni, kaki kena tukar. La ilaha illallah. Ni orang plastik ni, kerap kepala tak apa. Faham? Pejuang kita di Kashmir, ditangkap oleh mujahid, oleh tentera Hindu. Diikat, letak, telanjang. Nampak? Tunjuk dalam internet. Ditelanjang, pejuang Islam Kashmir. Nah, yang berjuang di Kashmir. Ikat, letak atas tu, dia bakar berdi. Bakar beledi nyala lah, di titik atas belakang plastik tu, siapa mati dalam. Ha tu, Mujahidin Kashmir. Ha, ni kita takut lagi surah bukan nak titik dengan api beledi. Takut lah, takut orang ambil jinakkan tetik-tetik. Bahasa bodoh punya ustaz. Buat balik 3 bank kita. Atau jujuk rumah ni. Banyak pada Jakpor Rawah rumah. Ho. Ha, mu takut. Alah, bukan orang nak titik beledi sampai mati. Abi kuat, ngah tukar. Ngajar darat kek gua musang. Bereh. Dinu lawa-lawa puang. Faham? Boleh nikah seorang lagi. Nah, sikit je ujian. Ani kata, situ baru plastik. Ni ada pula tu guru plastik. Plastik apa? Ngaji pagi, ngajar pagi petang. Nah, tu guru Haji Adi. Kita tak ngaji dengan dia. Nah, tapi kita tahu lah, pagi petang duduk ngajar. Daripada tahun 79. Kita cek lagi, sekolah lagi. Ngajar dah. Lalu tengok, tak pergi. Faham? Ah, orang kata orang balik mesin ngajar masa tu. Tahun 79. Tok Guru Haji Adi. Muda kan? Kita budak-budak lagi. Orang tu ni orang balik mesin ngajar. Oh, ni. Oh, okay.
Lagi dengan betul. Lagi. Nah. Tapi kita retilah ulama, dia ulama, kerja ngajar orang. Orang pergi cukup kepala, orang pergi belah mulut, orang pergi buat air tawar. Ni ada orang riak belah mulut. Reti nak ulang mulut. Najib. Dia pergi anak, pergi kema. Dia telang ni dia kema, 3-4 utik. Lalu dia kema, dia pun buat. Boleh tahan dia kema. Anak wah-wah nangis. Dah belah, ha, ni kata. Jadi natijah ni, gurah-gurah juga. Jangan kita lupa, perjuangan kita masih lagi perlu dengan sokongan-sokongan. Daripada segi, insyaAllah kita akan dipertemukan di lain kali. Dan mudah-mudahan muktamar kali 56 ini akan mendapat berkat daripada Allah dan mendapat restu sehingga dapat diselesaikan pada hari yang penghabisan sampai hingga bertemu lagi pula pada lain kali-kali yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita tetap bersama dengan ulama-ulama, tetap di atas dasar Islam. Walaupun takdir kata tinggal kita seorang di atas bumi Malaysia ini yang nak bawa Islam, maka kita harap kitalah yang seorang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.